Yo guys, kembali lagi bersama saya Adik Channel. Yo. Oke guys, di video kali ini kita akan kembali lagi yaitu cheat game Naruto Ultimate Ninja 5. Wow, kali ini gue akan kembali lagi nge-cheat game Naruto. Oke. Gue sempat bikin video ini kemarin ya, gue lihat ada yang nanya, "Bang, gimana sih caranya ngecek bisa kayak gitu?" Dia bilang, "Oke, ini Sir JPS akan kali ini Sir JPS akan kembali lagi buat ngecek video, ngecek Naruto lagi." Oke, kalian penasaran gimana caranya? Seperti biasa, gue suruh kalian buat simak dulu videonya baik-baik. Setelah kalian simak videonya, lalu kalian praktekkan, pasti kalian akan bisa tahu bagaimana cara mengecipnya. Oke. Oke guys, sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan karena subscribe itu gratis dan tidak bayar. Oke, biar tidak lama, mari kita langsung saja go. Oke guys, semua kali ini sudah pernah di yaitu game Naruto. Oke, sesuai gue bilang, cheat itu bisa kita gunakan hanya di pre battle. Oke, gue sarankan untuk pre battle. Oke guys, kali ini kita akan cheat hero siapa ya? Oke, kali ini gue akan yaitu cheat. Oh, gue cheat itu si ayahnya Naruto ya. Kita akan cheat itu Minato Namisaki. Pertama gue harus cari dulu gimana letaknya si Lele, si Minato ya. Kayaknya disini ya, gimana sih? Oh ini, oke, ini dia Tonyo no Yondaime. Kita akan cek Yondaime Hokage. Oke guys, kita snake kertanya sih. Tadi saya kasih musuhnya kita free, kita cat. Siapa kayak kita dapat? Oh musuhnya kita Sakura ya. Oke, kita pilih tempatnya dulu. Oke, jadi tempat kita cek ini kita akan disinilah tempat kita cek, oke? Jadi kita bilang ini tempat kita cek. Oke, pertama, dan bagaimana cara ngecek? Pertama, kalian harus tekan di stick kalian, kita kena ada pertanda nolak. Customate jutsu, kita klik nol. Nah, disinilah kalian ingin mengganti jurusnya bawah nol ini dengan apa? Kalian harus klik nomor nol. Jadi itu nol. Oke, kita klik sini. Oke, kita deh. Ini kan jutsu aslinya si Minato kan? Kita akan ganti dengan jutsunya si guy. Oh enggak, kalau pakai jutsunya guys sih udah pasti sih. Gue akan pakai dengan Fusion Token ya. Ini kita gue mau pakai jutsunya Fusion Super Bro. Oke, gue suka jutsunya si Minato, dia udah ganti semua. Oke, dan kita tinggal kita praktekin. Kita oke, kita akan coba sekarang apakah jutsunya bisa ganti lagi sekarang. Oke, kita coba. Tadi itu jutsunya gue ganti bawah nulen. Bawah nulen pas itu gak dikirim sejak. Wow, tuh bawah nulen terus si jurusan si gaya kan. Kami bawah nulen udah pakai jurusnya. Oke, sekarang kita akan coba tuh jurusnya. Wah, apa tuh? Sampai ya. Oke, bawah nulen, kata-katanya kita mengeluarkan apa lah, pakai kita akan mengeluarkan. Jadi kayak ini, biasanya kalau kayak ini
Yesus batal teman-teman. Kalian kan, kalian itu kan dilarang pakai sidai. Kalian sekarang bisa pakai sidai. Semua Eropa yang bisa pakai. Dengan cara kalian bisa menggunakan kit yang gue pakai di sini. Kalian bisa nikmati kitnya guys. Gampang kan, betul kan? Oke guys, bagaimana menurut kalian guys? Unik kan jutsu si Yondai Mego yang ganti dengan jutsunya si Gai sama jutsunya apa teruslah Kidomaru guys. Masa kayak begitu? Masa yang Yondai Mego mengeluarkan laba-laba? Bagaimana bisa? Oke guys, jika kalian suka gerakan kalian klik like dan jangan lupa juga klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, jika kalian masih juga bingung dengan bagaimana cara mengecek game itu, silakan kalian komen. Pasti komentar kalian akan gue balas. Lo saja. Pasti komentar kalian akan gue balas. Oke guys, mungkin itu saja videonya kali ini dari gue Adip Channel lagi si Raja PS cheat lagi. Raja. Oke. Aja video dari Adip Channel, sama sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.